loh, belum kerekord dari awal lagi. Gak apa-apa deh. Ya, game pertama udah dimulai. Ada di Battle Rainbow Island. Enjoy. Betul sekali, enjoy om kita. Ya. Sudah dimulai dan ini arah kapal dari L ke arah D pojok ya. Kita lihat dari beberapa tim, tim 18, tim 2, tim 7 udah mulai turun. Tim 6, 12, 17, tim 5. Tim 8 juga udah mulai turun. Dari tim 15, 7K. Dari RFQ Rainbow Island biasanya RFQ. Apakah berubah? Oh ternyata berubah. Dari mana ini RFQ ini? Dari, waduh, gak kelihatan lagi. Di sini dulu. Ya betul sekali, di Rainbow ya, Zen Boy terjatuh di situ. NBL fit. Nah, disini. Wow, Dev. Ini campur-campur ini. Butuh teman caster boleh aja. Siap om boy, mau bantu kah untuk kali ini? Dari oh my god, berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari tim GD ya tadi. RVM Mipo berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari tim Ultima. Ada RB sana. Masih my god Fadlan berhasil. Oh Dev, ada backup dari seorang Dev ternyata. Langsung aja di secure point. Ultima melot jatuh tadi. Dari arah Nori Temple. Nah, di sini Ultima melot terjatuh. Ada RPI Uchi mencoba spray, belum mendapat menghasilkan damage. Ayo, oke. Okay. Lepas ini masuk ke discard ya, Ombak. Mepo langsung jatuhkan salah satu pemain dari tim RPI. Kita lihat masih Hellboy mencoba untuk maju ya. Langsung aja di secure point, tapi nampaknya di situ ada Uchi ya. Langsung menjatuhkan Mepo. One by one Uchi melawan Hellboy, tapi nampaknya ada third party ya dari 7K ini. Nah, nampak dia si Alip. LK Navin berhasil menjatuhkan RVI Lime. Di sini ada berapa tim ya? Ada Nisei juga tuh berhasil menjatuhkan. Kita coba ke RVI Navin. Oh udah ini di Navin dari RFQ. AM Sabun mencoba untuk maju ke depan. Thank you.
Oke. Ada dari tim ini juga ya, tim Legend. Tampaknya dari arah perumahan Nori. Ada Moza. Oh, tiga orang terpental kah satu? Di Wapin terpental. Kain sabun berhasil jatuhkan Mipo. Nampaknya ada back. Oh, ada cover dari tim lain, dari Ultima Baby. Kita lihat di sini Ultima Baby. Ultima Baby ini si Notel ya. Masih melihat-lihat. Ramai sekali ya dari kill feed, terjadi peperangan juga dari TMT Tekken. Ada Presiden Mojo berhasil menjatuhkan satu pemain tadi. Presiden Mojo tuh nih disini melawan RQ Phoenix. Ada Nise juga, Irwan Sprele juga. Ada pacar Anya yang sedang terkenok tadi. Legion Embrace berhasil menjatuhkan Black Mamba. Kelibaan spray oleh Nese tapi belum mendapatkan damage speed pun. Nese sekali. Oh, terjadi taunting disini. Dari RQ Phoenix harus dipulangkan ya. NGN Foxtel berhasil menjatuhkan Dawan 7K. Sorry, ini nyawa belum penuh ya. Alien Foxtel mencoba untuk flash shoot. Cugus terjatuh di situ. Masih Foxtel di sini. Kita lihat Moza sangat terhit parah ya. Item misterius. Kita lihat berada di sisi Nori dan Record City. Okay. Masih panas di sini. Dari tim 2 melawan tim 18, ada Medley yang udah langsung dipulangkan oleh pacarannya. M Sabun berhasil mendapatkan Silly Dragon dan Feeling Good mendapatkan UFO. Ultima Baby lagi-lagi mendapatkan AIM Sabun di sini. Oh, tadi dari ini ya, dari Silly Dragon. Fearless mendapatkan Excalibur. Dan Yas mendapatkan mecha di sini dari tim 17 TMT Tekken. Masih Yas spray terhadap RC. Cukup sakit tapi belum oke, akhirnya terjadi knock di situ. RC harus terjatuh. Di sini ada tim DTB sangat-sangat kesulitan ya, karena ada mecha di sini. Foxtel berhasil menjatuhkan YOLO. Kita lihat langsung jadi Sacred Coin oleh Foxtel di kill feed. Yos berhasil mendapatkan salah satu pemain lagi dari tim DTB, Xcode.
Ini adalah roster baru dari tim Legend DG Babyum. Ya, gue pengen ngeros ini member baru gua. Yang dimana Yum itu dulunya dari INF, kemudian per hari kemarin bergabung ke Legion tim DG. Tersisa dua orang ya, ini langsung aja dimasukin. Oke, menjadi knock di situ Neo Sky. Sisa satu pemain dari tim DTB, ada Nusi yang mencoba untuk menarik mundur ya, karena satu saja ini. Sisa sendiri maksud saya. NBL Fitz dari RNG, NBL RNG. Dari tim masuk melalui masuk aja ke caster om, nanti gua join kalau udah kelar dari game ini ya. Dari tim Atsu, tim X tersisa satu orang, si Zak. Ada Kagewan. Kagewan ini belum mendapatkan poin kill, masih mencari-cari lootingan terbaik. Oh, feeling good. Harus jatuh di zona nampaknya. Aduh, ngelamun ini, ngelamun jorok nih pasti. Sampai lupa kalau darah bawahnya habis. Feeling good nih. Ultima Baby ya, mencoba untuk masuk. Kita lihat keduaan fly shoot oleh Ultima Baby, belum mendapatkan knock tadi. Kita lihat dari Foxtail berhasil menjatuhkan satu pemain dari RBNNB. Masih Foxtail, keduaan fly shoot belum mendapatkan hasil. Ya, tersisa Foxtail seorang sekarang. Oh, sayang sekali. Dari tim Legend harus terlihat harus dipulangkan. Nice try. Dari KG1. Melawanan BL RNG ya. Harus dipulangkan ke arah lobby. Dari server kita tersisa 3 orang. Dari Sugus tidak membawa utility ya, tanpa darah, tanpa bandage. Begitu juga dari Dawan server kit. Tapi ayam sabun udah gak bisa ketolong. Tim KG1 masih nge-hold.
Oh ya, buat teman-teman, untuk replay nanti bakal gua upload ulang ke channel YouTube gua ya. Karena di Nimo TV gua itu cuma bisa hot 15 hari aja untuk replay. Jadi nanti akan gua upload ulang ke channel YouTube gua, Foxtel Game TV nama channelnya ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk mampir. Di situ udah ada sekitar 5 video yang udah gua upload. Nanti bakal gua upload terus ke situ agar teman-teman bisa eval. Jadi setiap saat bisa eval gitu. Nah, sisa sendiri dari NBL NFT, NFT lagi, FT. Matt Arzia. Wih, ini solo squad dia. Lu di sini, di sisi kiri ada seorang Matt tadi. Dia tidak melihat di situ ada Arzia yang lewat. Nampaknya udah menyadari sih. Gila, nggak ketahuan loh. Ini dari Arzia Prime. Gasin jatuhkan salah satu pemain dari tim KG1 ya. Langsung jadi super coin, lutung lutung manja. Kita lihat di sini dari TNT Tekken mendapatkan Excalibur dan Mecha. Arzia, nah harus dipulangkan ke arah lobby. Ada backup dari seorang Alpha tadi. Berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari tim KG1, seorang Prime tadi. Langsung jadi secure point. Nampaknya di situ juga ada tim dari tim 14 dan tim 8. Bakalan seru nih. Karena zona berada di ujung. Masih di view seorang Prime dari tim RBN. Berhasil menjatuhkan TMT Dawan dan Presiden Mojo tadi berhasil secure point. Ada Puga. Rame banget di sini. KG1 harus pulang ya. Oh belum, tersisa satu orang dari KG1. Dari tim 8 itu. Dekat sekali dengan posisi dari KG1. Ini satu rumah. Nah, dari Zah tadi berada di atas. Ya. Nice play dari seorang Zah, berhasil memulangkan tim KG1. Tim LGN DG ada Embrace, perjuangan spell Embrace itu mendapatkan damage sih tadi sebenarnya dari terhadap Midas ya. Nah, sangat sekarat sekali. Terlihat lagi dari view Embrace berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari tim RBN NB. Ada Alpha yang mencoba untuk maju ke depan. Perjuangan spell Alpha masih Alpha di sini belum mendapatkan damage sedikit pun. Tapi Prime di sana berhasil menjatuhkan Presiden Mojo. Oke. Okay. Lihat dari Prime. Masih spray dari seorang Alpha belum menjatuhkan seorang dari tim RBN tadi. Acaranya berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari tim RBN NB. Langsung jadi secure point. Ini zona udah mulai sakit di circle kelima. Ada Yos tadi juga berhasil
menjatuhkan salah satu pemain. Oke, okay. Nice play dari seorang Yos. Berhasil menjatuhkan pacar Anya ya. Dan sisa 8 tim di sini. Ada Black Mamba. Aduh, ini belum gua ganti konfliknya ke konflik 3. Jadi mapnya agak bergeser ya. Makin gue banget. Yom, nice sekali. Berhasil mencuri low death tadi. Emrys di situ harus terkenok. Oh belum, ternyata. Tapi sangat sekarat sekali ya. Udah darah merah. Oke, okay. Ada Yos di sana. Langsung aja dipulangkan Emrys. Yom sangat berbahaya sekali Yom. Oke, nice reflect dari seorang Yom. Ada, oh ternyata by 4S ini ya, berada di satu tim RVI. Black Mamba berhasil jatuhkan Nisse. Sangat sengit sekali di sini. Feeling good. All death. Terjatuh. Ada Yos juga terjatuh di situ. Ada Fadlan. Cuma mengacak-acak Fadlan. Nice sekali. Tersisa 3 tim di sini ya. Legend DG. Nice sekali dari tim DG. Tersisa 2 tim dari Infinity. Nice spray. Tapi nampaknya dari Legend Demigod berhasil menjadi King of the Party ya di match pertama. Dengan total point kill 7. Disusul di urutan kedua ada RVI dengan total point kill 6, dan ketiga ada DLG di tim 1 dengan total point kill 67. Oke. Gimana ini buat teman-teman untuk match pertama di Rainbow Island? Atsuko baru follow, kurang ajar. Bentar, gue mau ajak satu caster di sini, yaitu Omboy ya. Kita lihat bentar Omboy, gue pasang dulu ke caster skin. Iya, gue bangun timil dari Omboy. Oke. Ini match kedua kita di mana nih, Om? Di Battle Island, Om. Oke, di Battle Island ya. Oke. Rame ya untuk apa? Anak-anak DG ini rame, apa nama, rajin juga yang ngadain. Ah, rajin juga. Ini, Om. Oh, setiap hari Senin dan Jumat. Gitu. Oh, Senin dan Jumat. Nah, terus nanti bakalan dari mungkin dari gua. Untuk gua kan skemanya ladies untuk screen-nya. Paling nanti setiap hari Selasa lah kalau gitu. Kalau enggak Rabu. Oh, oke. Okay. Berarti satu minggu satu kali memang untuk ladies atau bagaimana? Kemungkinan satu kali sih kalau dari gua. Ya berarti kan dengan apresiasi yang telah diberikan, ya dengan waktu yang telah diluangkan dari Foxtel Gaming, iya. Ini apa, sangat bermanfaat sih kalau dari Omboy ya, Omboy ya, karena kesetaraan gender itu apa namanya tidak menghalangi ya, ibaratnya kayak gitu. Betul. Nah,
Jadi tim wanita pun, tim ladies pun bisa berkompetitif soalnya. Betul nggak, Mewok? Betul sekali. Apalagi Raja. Hmm. Open jam itu 15.45, start jam... itu udah ngerasain. Kemarin benar-benar iya, benar-benar flat gitu, makan aduh rasanya cuma manis doang, asin doang gitu. Itu apa namanya, dari indra perasa masih apa aman atau gimana kemarin? Aman. Iya, buat teman-teman tuh di rumah ya kan yang lagi latihan, jangan lupa tetap menjaga kondisi ya, protokol kesehatannya juga dijaga guys. Hmm. Karena musim sekarang nih, aduh susah sih, ya kan? Betul, apalagi musim penyakit ini. Iya. Om Boy juga sekarang lagi apa? Lagi bari apa ya? Baru dua hari sih, dua hari ini demam. Udah. Demam, pilek, kecapean. Iya. Harus disortir juga untuk istirahat. Iya. Dari tadi udah baring apa segala, jadi sekarang ya melihat Om Ewok lagi live ya udah kita nemanin ngecase kan, ngebacot-ngebacot, gak jelas. Iya, kemarin ada juga ini,
gua live sendiri, tiba-tiba si Fadlan telepon gitu. Lagi live ya bang? Iya, mau join kah? Boleh gitu. Yaudah gua ditemanin sama si Fadlan kok. Siap. Rame yang nonton ya. Bentar. Oke, kita menunggu untuk match kedua di Battle Island. Nah, jadi teman-teman jangan lupa juga, kalau nggak salah di apa namanya, dari DG itu ada Instagramnya juga ya, Om Ewok ya. DG. Genesis Dogma. Genesis Dogma. Om Ewok selalu terbalik-balik. Iya, kalau DG tim-tim saya om. Iya, Legion Demigod yang tampil apik waktu apa namanya qualifier di dunia game, ya kan, dengan back to back champion, yes. Pasti bapaknya seneng itu, bapaknya seneng itu. Iya, senyum-senyum di depan kaca itu senyum-senyum. Ya jangan lupa teman-teman di rumah apa namanya, jangan lupa follow Instagramnya Genesis Dogma Esport ya guys ya. Iya, jangan lupa. Ada ini tuh, ada teman-teman dari GD Sausa Gaming, di Sausa Gaming. Salah satunya tuh pasti kenal lah ya, player dua jari yang punya Aim Star. Gila itu. Gila itu. Siapa lagi kalau bukan Ko Fadlan kita ya kan? Iya, mau bilang Ko tapi dia bukan Cina ya, tapi orang Palembang. Aduh, bingung homeboy jadinya. Gila sih. Ada siapa lagi nih? Ada DG Mai, ada Aska, ada Fauzi, ada Zakir. Bala namanya. Kalau nggak salah kemarin dari GD itu ada ini om ya, ada pemain baru kan kalau nggak salah. Iya Zakir. Iya Zakir ya, Mafioso itu ya. Mafioso betul. Oh ya Mafioso. Mafioso. Dengan penampilan yang epic kok nggak salah kemarin itu. Mm-mm. Match ke berapa langsung ngebalap sih waktu di event dunia game, luar biasa. Ya itu karena adanya sering latihan kayak gini ya kan, scrim kayak gini, jadi bermanfaat untuk apa ya, ibaratnya player-player yang kompe gitu kan. Mm-mm. Jadi jangan malas-malas untuk latihan guys, semangat. Betul, semangat. Perjuangan kita masih panjang kawan. Ya siapa tahu ada SMC season 2 ya kan. Kalian bisa prepare dari sekarang kan. Iya. Siapa tahu dari salah satu dari tim kalian bisa menduduki placement gitu di grand final. Kayak gitu. Ya karena apa, untuk masuk ke sekarang ini untuk tim kompetitif itu di Sausa Gaming, jujur sih kalau dari Omboy itu sulit-sulit banget sih, musuhnya keras-keras. Betul. Ya kan, ya karena mereka sering latihan, apalagi kayak ada apa namanya Genesis Dogma itu kan. Ada RQX. Ya RQX. Terus dari komunitas juga ada 7K yang dimana kemarin di runner up di SMC. Di MT7 dan ada Legion juga pastinya. Aduh. Nah, yang saat ini benar-benar apa ya, ibaratnya patut diperhitungkan sih. Ya begitu juga tim-tim lain ya. Iya. Karena dengan mereka ini saat ini kita nggak bisa bilang tim komunitas tuh tim yang ibaratnya biasa-biasa aja. Terbukti kan waktu di kegiatan dunia game kemarin, mereka bisa masuk sebagai apa ya, ibaratnya peserta final kayak gitu. Itu mantap. Dan ada ladiesnya juga kan kalau nggak salah. Iya, di ini ada ladiesnya juga gitu. Oke, udah berapa kita belum masuk? Malam. Jam berapa kita mulai? 16:00. 16:00 mulai. Kosong. Ya. Oke guys, jangan lupa di apa? Ombo juga nggak tahu nih kalau Nemo ada lagnya juga ya? Nemo itu. Oh, tap love. Kalau di dari HP itu ada kayak di TikTok gitu, di tap. Ya. Kasih like-nya guys, buat casternya nih Om Ewok kita yang baru bangun tiba-tiba langsung nge-cash. Langsung nge-cash.
Dan jangan lupa kirim gift-giftnya ya guys ya, kalau ada gift ya kan. Berbagi rezeki itu indah guys. Biar semangat Om Ewok kita nih. Aduh. Dan nanti itu kalau nggak salah tadi Om Boy dengar, berarti kalau misalnya udah di apa nanti di re-upload ya berarti ya. Iya. Yeah. Om Ewok ya. Di mana Om? Di Foxtel Game TV. Anjay. Oke, amin ya guys ya. Amin. Foxtel Gaming TV guys. Nah, mantap tuh YouTube-nya Om Foxtel kita. Barusan tadi udah upload tambah 3 ya, 3 video tapi belum gua ini. Oh, bentar, gua ke publish. Publish yang ini di publish. Nah, sisa satu video yang masih proses edit. Oke. Biar apa bisa dilihat ini kan banyak orang menonton juga ini nanti. Jadi karena di Nimo gue itu level gue kan masih 21 kalau nggak salah ya Om Boy. Itu cuma bisa hold replay 15 hari gitu. Oh 15 hari. Oh berarti ada jangka waktunya ya? Iya durasi ada. Waktunya. Ada durasinya makanya. Dan kenapa gue malah nggak baru kepikiran gitu mau bikin akun YouTube terus gue taruh replay replay gue di situ, itu baru kepikiran kemarin. Enggak apa. Karena kalau Om Ewok juga di YouTube, nanti Om Boy kalah. Aduh. Enggak, bercanda. Enggak, ini kan kita beda alam kita. Beda alam. Standarnya beda. Tentunya beda. Gue kan cuma ambil replay doang gitu ya. Om Boy udah apa subscribe belumnya? Udah kok nggak sih. Thank you ya Om Boy dan subscribe. Gue bingung Om Boy ini lihat subscribe-nya di mana tuh, gue bingung. Ini dilihat di ininya apa? Om nah ini udah nih. Oh, kalau laporan subscribe tuh belum. Pasti enggak ada. Nih Om Boy udah subscribe, guys. Wih, terima kasih banyak Om Boy. Mantap. Foxer Gaming TV ya, guys ya. Mantap sih. Ya semoga doanya apa Foxer Gaming TV, game TV bisa benar-benar jadi game TV. Amin. Untuk sausa agreement kita ya guys. Amin. Ya. Amin. Mantap. Ya itu kalau di SMID itu apa kita saling support ya Om Ewok ya. Jadi buat teman-teman yang belum yang pengen bergabung di SMID juga bisa tuh di follow Instagramnya SMID. Ya. Kayak ada gitu, karena di banyak kalian itu ya Instagramnya ada gitu. smid.community SMID. Ya di smid.community karena banyak banget manfaat untuk kalau kita udah bergabung dia jadi keluarga SMID guys. Nah, dari event ya kan, bagi yang mau belajar caster bisa nih sama Om Ewok, ada Om Berlin, ada dari Seperti Om Rendra juga ya. Yoi, nah itu bisa banyak belajar guys. Buat yang pengen apa namanya mungkin tahu-tahu event-event kegiatan dari SMID itu beh badah banget ya Om Om Ewok ya, banyak banget kegiatannya. Kayak kemarin kita habis dari kegiatan beta scrim internal tuh lumayan ya ramai. Nah karena peminatnya tuh sangat-sangat luar biasa sih. Betul. Dan pastinya karena ada Om Ewok kita ya guys ya, dengan menyusun konsepan yang sangat-sangat dan apa namanya dari tampilan layar, dan itu pun juga pastinya ada dari supportnya pasti dari Papi Kiano kita tuh sebagai dewan penasihat kita deh, ada lah pokoknya buat teman-teman. Jangan lupa tuh follow Instagram SMID di smid.community. betul, kayak gitu guys. Oke, okay, kita hampir masuk ke jam 16.00. 3 menit kedua. Lagi. Iya, 3 menit lagi. Ini berapa match hari ini, Om Ewok? 3 match. 3 match ya. Berarti habis ini lanjut ke
Rainbow Island abis iya. Dari battle ini. Karena dari GD itu emang pengen latihannya di Rainbow Island, makanya mapnya Rainbow, battle Rainbow gitu. Iya, kalau dari Om Ewok sendiri favorit mapnya apa nih Om Ewok? Gua sekarang tetap di Rainbow sih Om. Rainbow ya, ya karena mungkin dari segi peta skalanya kecil, lebih kecil ya. Lebih cepat gitu dalam permainan. Tapi kalau di apa namanya, kalau di Battle Island nih kita udah pasti ngeliat tuh ada banyak strategi-strategi baru kan. Ya kayak meta pohon. Iya. Nah tadi Om Wei juga ada nemukan strategi baru nih Om Wei. Waduh apa tuh? Nah jadi kalau kita ada menggunakan dua kompon apa namanya vehicle ya, khususnya untuk buggy, itu buggy yang pertama misalnya kita timpa dengan buggy yang kedua, itu nanti posisinya kita bisa duduk di buggy pertama tuh sebagai penumpang, dan itu nggak kelihatan orangnya Om. Widih. Nah kayak gitu, jadi memanfaatkan bug-nya itu. Itu bisa bisa berbahaya juga sih, cuman ya nggak tahu ya, kalau misalnya vehicle kan di apa sosial game ini mudah sangat di apa ditembak kan. Kayak gitu. Jadi bisa cepat hancur deh. Oke. Tapi teman-teman yang apa bertanding ataupun lagi scrim ini pasti punya strategi-strategi yang lebih mateng lah. Ya kalau saya kan cuman badut sosial game aja ya guys ya. Apalagi saya. Iya, kalau Om Ewok bukan badut Om, hantu tapi namanya ada tapi akunnya main. Bingung Om Boy. Bisa ya. Sekarang udah masuk top berapa Om akunnya? Kemarin top 5 lagi kayaknya udah. Oh 5 ya. Kalau tower season ini nih kayaknya udah nggak terlalu gimana sih. Yang berat itu waktu season 1, season 2 itu benar-benar orang tuh ngepushnya gila-gilaan season 1, season 2 itu. Om Boy sampai seminggu demam waktu itu. Buset. Ngepush, gara-gara ngepush di ini. Di apa namanya, top 9 kemarin waktu season 2. Promosi guys, mumpung ada di Voxer Gaming ya. Jangan lupa ya di follow ada Om Boy Gaming. Iya, Om Boy Gaming bukan Om. Iya, yeah, akun YouTube. YouTube ada, Instagram ada, TikTok juga ada. Gila, konten kreator banget ini. Enggak aktif tapi Om, Om Boy mah sekarang udah banyak rehatnya. Oh gitu. Fokus nontonin aja. Nah, ya kita pesawatnya udah mulai terbang ya Om ya. Oke. Kita luncurkan gak nih? Ini kereta atau pesawat nih? Bingung juga soalnya Om Boy. Iya, pesawat kayaknya sih. Kalau terbang. Pesawat ya, pesawat okay. Terbang. Soalnya bentuknya macam kereta. Kayak gitu. Ada Bian Gaming. Yes. Makasih Bian Gaming sudah berikan ini ya, tips-tipsnya ya. Nge-gift. Oke. Ada berapa tim hari ini Om yang ikut scrim? Ada sekitar 17 tim kalau nggak salah. Oh 18 tim kan? 18 tim. Tadi yang apa di match pertama dimenangkan oleh Legion Demigod. Iya. Kemudian ada RPI. Kemudian ada hashtag tiganya ada siapa tadi Om? Genesis Dogma. Dia Genesis Dogma guys ya, sebagai tuan rumah yang penyelenggara kegiatan scrim daily ya, bisa dibilang seperti itu ya. Daily. Setiap hari Senin dan Jumat ya teman-teman. Iya. Jangan berarti lupa Om ya dipencet tombol follow dulu biar ada notify nanti. Iya, berarti Om Ewok nih apa namanya sebagai caster scrim juga ya berarti ya Om Ewok ya. Bisa dibilang begitu Om. Karena malah jarang-jarang banget untuk apa namanya live gameplay gitu. Yang sering malah live streamin orang lagi ngadain scrim gitu. Berarti bisa langsung nanti ngubungin Om Ewok kita ya guys ya kalau mau ngadain scrim. Kayak gitu guys. Oke, langsung aja kita ke match kedua yang berada di Battle Island.
Yoi, kita langsung berangkatkan kapalnya, Om Ewok kita. Nah, dari mana Om ini? Dari kargo dock sepertinya Om. Kargo dock menuju ke mana nih? Ke ujung. Benar kelihatan. Iya. Ini. Kalau kita perhatikan ini apa namanya dari circle kapal sendiri itu rata ya Om ya, setengah-setengah gitu ya. Dan mempermudah untuk tim-tim masuk ke area kompon yang mereka huni untuk pertama kalinya, guys. Iya. Bentar Om, masih dalam mode studio. Mode studio, enjoy. Ini kalau di apa scrimnya Om Ewok ini diperbolehkan taunting berarti ya, nggak ada masalah ya? Bebas Om. Yang penting tidak mentaunting dan tidak ngechat secara pribadi gitu ya. Betul, secara personal itu sudah salah itu. Yoi, berarti cukup di in game aja kawan-kawan. Ya gitu. Oke, di sini dari view RLQ AX yang berada di Central City seperti biasa. Yoi. Sepertinya apakah di Central City ini cukup ramai juga? Soalnya biasanya kalau di Central City ini lumayan mempermudah untuk rotasi soalnya Om Ewok. Karena cukup ini ya. Karena namanya Central ya, jadi mungkin jaraknya tuh lebih mudah. Oke, di sini ada dari tim 6. Iya, berhadapan dengan 17. Dari tim TTN. Sudah memulai satu YOI. Oh, udah. Oh, tersisa satu orang yang dari tim tinggal satu orang. Iya. Dia kabur. Okay. Tapi sekarat banget sih ini. Iya. Ini kalau ditembak sama boot langsung kentok ini Om. Langsung mati. Oke, okay, Kagewan Berry STR memilih untuk lebih untuk merotasi ya guys ya. Iya. Karena itu pilihan yang sangat baik sih. Ya, di sini ada GD T1, ada Badlan. Masih looting-looting aja. Ada Mat sepertinya kalau kita perhatikan. Iya. Menjatuhkan satu pemain dari tim DTB di sini Om. Iya. Masih ada ya. Berhasil menjatuhkan satu pemain dari DTB. 2 point kill. 2 point kill dikumpulkan oleh Mat Arzia. Arzia ini kok nggak salah nih pemain apa tim favoritnya dari Berlin ini Om. Oh aduh, sayang tim sekali di sini harus sayang sekali terkena ya. Oleh cukup DTB sebenarnya revive sih Om. Tapi kalau dari diperhatikan dari posisi Mat sendiri ini diuntungkan dengan 3 orang player masih aktif. Namun di sini ada DTB langsung melakukan push, commit push. Oh, tidak kelihatan kah? Iya kah? Kayaknya begitu, Om. Iya. Tidak kelihatan kah? Mat Kiyomasa. Nah, aduh, Kiyomasa DTB di sini. Iya. Ada Kibro. Langsung saja Kibro. Satu orang dari Mat ini sepertinya terpisah sangat jauh, Om. Iya, betul. DTB di sini. Oh, nampaknya satu rumah ya. Satu rumah. Di depannya nih Om sepertinya kalau kita perhatikan. Iya. Ya, lebih memilih untuk menahan step sepertinya. Okay. Nah, ini PR buat tim 17 ya kalau mau ngeras rumah ini. Iya, tim berapa nih? 16. Oh, 16. Iya. Satu orang dapat didapatkan. Oh, mantap sekali. Namun sayang, apakah masih bisa di sini? Oh, nice movement dari seorang D di sini ya. Yoi, one man show dari NMS D ya. Dari tim 13 seorang diri ya kan nih PR sih Om, karena kalau mau ngeras kompon seperti itu tuh mesti barengan sih kayak gitu. Iya. Karena posisinya dia udah pasti ngambil setup kan, apalagi dengar step. Betul. Oke, di sini sepertinya ada tim 1 sudah ya, melihat kehadiran sih. Oh ya, baik sekali dari seorang YOLO tadi ya dengan vektornya dari YOLO berhasil memenangkan pertarungan 2 melawan 2 versus 1. Iya, menggunakan DP betul. Oh, dari nampaknya RBR. Dari GD Team 1 harus dipulangkan ya. Wow, di placement ke 16 17. Amor
17 sepertinya, Om. Hmm. 17. Di sini dari tim 4 menyisakan masih lengkap dengan full squad-nya. Tim 4 masih utuh. Jadi KG1 bisa satu orang. Iya. Ini KG1 yang tadi seorang diri. Ya. Menggunakan flying car terbang saja, guys, sepertinya. Iya. Ini dan, kalau kita perhatikan KG1 belum memiliki apa-apa ya kayaknya, Om ya. Dan ketiga koin temannya udah enggak bisa diselamatkan di sini, Om. Iya, enggak bisa diselamatkan. Dia lebih baik memilih untuk kabur dan menyelamatkan placement point, Om, seperti itu. Ultima Arbay harus terjatuh di situ. Ya. Ada Wallet di sini, berhasil menjatuhkan satu pemain ya. Oh, Meepo ternyata. Meepo. Backup dari seorang Meepo. Ini Wallet ini kayak musik enggak sih? Iya kayak sih. Lagu nggak sih, lirik lagu kan? Oke, dari atas, Om, sepertinya dari tim RVI Lime di sini. Iya. Berhadapan dengan Ultima. Satu terkenok di situ, ada backup dari seorang Anon. Anon di sini. Oke, okay, berhasil berhasil memenangkan pertandingan ya. Nice sekali. Dari seorang Wallet di sini. Ini yang kita mau, guys. Dari seorang Wallet. Ini by the way, Wallet ini sering main ke tempat-tempat saya, Om. Oh, begitu ya, Om. Iya, orang Surabaya. Dia. Oh, orang Surabaya. Ini cewek atau cowok nih, Om? Wallet ini, Om. Cowok. Oh, cowok ya. Om. Gua enggak berani masukin cewek, Om. Iya, enggak, maksudnya kan siapa tahu tadi kan ada si Meepo kan. Meepo itu kalau enggak salah ladies ya. Kalau enggak salah Meepo itu ladies. baru tahu gua. Ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak benar aja deh. Oke. Sepertinya di sini. Dari Dawan. Dawan. Rolling ball. Atau hati-hati Dawan. Perpecahkan. Ya, menggunakan senjata Astro Boy, Om. Berhasil, ya. Ini senjata Om Astro Boy ya, kalau Om Boy bilang senjata Astro Boy. Yang ya, buat play. Itu apa sih namanya? Iya, ini apa di tembakannya filmnya. Tuh. Nice saja. Play dari Regis nice menggunakan play. MK itu. Kita lihat Subus. Oke, okay, dari tim RBNNB berhasil pulangkan oleh tim 7K. 7K. Iya. Ini 7K ini memang apa ya, tim yang cukup mungkin banyak makan asam garam ya, Om ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, pengalamannya apalagi waktu ini. Mantap. Ada Navin di situ, sangat sekarat sekali di sini. Yoma tinggal sisa menjatuhkan sekali. Ya, Navin. Tapi Sena harus terjatuh nih. Iya. Nah, ini roster baru di tim Legion Atsu. Legion. Iya. Karena Atsu X itu kalau nggak salah Om Boy dapat informasinya saat ini sudah bergabung bersama Legion ya, Om ya. Iya. Legion. Akan lebih panas sepertinya untuk tim kompetitif selanjutnya ini. Ada okay. Yoma di sini sangat open sekali. Hati-hati Yoma. Satu orang dari RRQ sudah terkenok. Apakah di revive? Oh, ada Deroy. Terjatuh di situ. Ada Dri. Oh, Dri ya, bukan Deroy ya? Iya. Dri ya. Oh, Dri. Oke. Okay. Masih dapat di revive. Navin. Tapi dari Legion seharusnya bisa menyelamatkan satu player mereka. Betul. Dari Yoma. Ada Zenboy yang masih malu-malu ini. Masih lebih tepatnya memilih untuk mencari tahu dulu keberadaan dari teman-teman dari RRQ ini, Om. Betul. Navin berhasil menjatuhkan Za di situ. Oke, walaupun mendapatkan satu pemain tapi ada backup yang cukup banyak di sini. Backup. Iya. Karena posisinya dari Legion sendiri sudah kalah untuk ininya, Om. Fire shootnya, Om. Iya. Dari belakang sudah membackstep dari belakang. Iya. Dari RVI melawan tim Legion di sini. Ada. Oh, RVI ada dua ya berarti ya? Iya. Berarti. Orang. Iya. Ada dari Nes sekali. Ada backup dari seorang Foxtel tadi. Iya. Nah, tuh bingung Om Boy. Ini Foxtelnya yang mana ini? Ini adalah Fabio ya, Om. Iya, Fabio. Apa, Om? Aman. Itu sepertinya tadi dari RVI langsung dipulangkan, Om ya, di posisi ke-12 tadi. Iya, betul sekali.
12. Dan saat ini zona lebih condong ke atas kanan Om. Betul. Kalau kita perhatikan, ini pasti akan mempersulit teman-teman yang mengambil kompon di area bawah. Iya, ya. Bawah dan kiri. Kiri. Baik, itu sangat-sangat PR sih untuk masuk. Tapi kalau kita perhatikan ada baku hantam sepertinya Om di area dekat dengan apa tadi itu namanya? Zona. Nah itu Om. Iya dekat zona itu. Kita lihat dari teammate di sini. NMS, Nemesis. Kalau dari Om Ewok sendiri lebih prefer kalau misalnya menggunakan Legion card itu menggunakan Legion card apa Om? Untuk saat season ini Om? Saat ini gue masih suka kalau nggak yang teleport itu sama yang rolling ball. Rolling ball ya. Nah, kalau Om Boy sih lebih suka yang ngedas, yang hijau. Oh iya, itu juga gue demen itu. Iya, apalagi kalau udah apa pakai mysterious item yang pedang. Waduh. Bisa jadi Om Boy Lancelot Om. Aduh. Ya sepertinya di sini ada RRQ Pinoy yang sedang melakukan rotasi. Iya, ini kayaknya ngebug nih Pinoy ini. Ngebug. Ngebug. Atau testing ini dia, mau drag motor. Ya? Iya, dia mau standing sepertinya Om. Mau standing. Menggunakan buggy kan. Standing dan terbang gitu. Iyoi. Oh dilanjutin susah Om. Suara Om Boy ini bukan menyumbangkan lagu tapi mensumbangkan lagu Om. Waduh. Aduh. Ini menunggu item misterius ya. Iya sepertinya ada gitu. Sekitar 10 detik lagi bakalan muncul. Yap. Item misterius. Kalau kita perhatikan itu tim RRQ selalu mendapatkan misterius item Om ya. Walaupun ya. Di frame maupun di event turnamen itu pasti selalu mendapatkan. Itu ada rahasianya nggak sih Om? Memang mereka sudah hafal sekali Om. Nah, hanya Amon mendapatkan mecha di sini. Langsung ya, mecha ya. Langsung. Bisa aja. Langsung dapat gitu ya? Iya. Dari Legend DG mendapatkan Silly Dragon nampaknya. Dan di sini Wafi harus berhadapan dengan RRQ Amon sepertinya Om. Iya. Kalau kita perhatikan. Acaranya mendapatkan Excalibur. Ya. Ya menggunakan arah-arah mundur seorang menggunakan arah-arah enggak tuh. Iya. Dari bisa tadi mendapatkan UFO. UFO. Bisa ini. Kalau dari Notel. Oh, Notel. Iya. Okay. Ganti nama berarti ya? Bukan ganti nama, dia sedang joki. Karena dari KMB-nya agak susah untuk dihubungin untuk login ulang gitu, makanya dia pakai akun ini. Oh gitu. Ya pinjam akun untuk sementara waktu kayak. Betul gitu. Sekali. Kalau dari Om Voxel sendiri, Om Ewok, kalau mysterious item lebih suka apa nih Om Ewok? Gua jujur ya Om, untuk pakai mysterious item itu masih blow on banget gitu. Jadi setiap kali mendapatkan item misterius itu pasti bonceng. Jarang banget untuk jadi pilot gitu. Oh, berarti harus apa ngikut doang gitu ya berarti. Iya. Orang yang beban gitu. Oh iya, kita kan badut Om ya. Iya. Kita kan badut. Nah, ini dia mobil terbaru yang ada di season SS1 Om. Ini Tayo Mega Bus. Tayo mode apa namanya? Vigilant. Iya. Ini apa mobil ini nih durability-nya apa ketahanannya luar biasa sih Om. Sumpah benar-benar kuat banget ini. Iya, kalau menggunakan senjata Beretta, senjata terbaru itu butuh sekitar kalau enggak 4-5 hit ke mobil itu baru hancur. Baru hancur ya. Iya. LPG-nya kalau kemarin 20 itu enggak bisa meledak. Nah, iya. Tapi kalau RPG wajar aja sih Om, karena posisinya kan RPG ini lebih memberikan damage area, bukan damage apa personal. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi sayang sih kalau dicoba-coba. Iya. Kecuali di training ya training. Keluar spray oleh Wafi berhasil mendapatkan Michael tadi. Langsung menggunakan UFO-nya untuk melakukan rotasi. Ya, Legend Foxtel berhasil menjatuhkan satu pemain dari NBL1MD. Di Killfeed juga ada NFT Phoenix menjatuhkan Puga di situ.
Tapi dari pacarannya langsung di secure point saja guys sepertinya. Dari pacarannya juga menjatuhkan satu pemain dari LQP ini. Menggunakan M4-nya sepertinya di sini. Pacar Anya, ini Anyanya Anya siapa nih? Anya Geraldine kah? Waduh, kurang tahu siapa. Luan spray oleh Presiden Mojo berhasil menjatuhkan satu pemain dari LFP Phoenix di sini. Ini penggunaan apa namanya Legion Card yang sangat efektif om ya, seperti yang kita perhatikan dari pacarnya Anya ini. Betul. Dan ada sedikit tembakan dari senjata Astro Boy om. Iya. Kalau kita lihat tadi dari Dylan. Iya Dylan. Ini keberatan senjata sih. Presiden Mojo jatuh di situ. Tapi senjata ini di mag areanya luar biasa sih om. Di mag areanya luar biasa, sangat berbahaya sih senjata terbaru. Apa senjata ini Astro Boy? Om Boy bilangnya Astro Boy sih karena mirip sekali dengan Astro Boy gitu. Gua belum pernah nyoba om itu senjata. Dan itu senjata hanya ada di ini om, di Battle Island aja. Kalau di Rainbow nggak ada. Banyak tahu. Dengan MK-nya kali 4 di sini sepertinya Naveen mencoba mengenokan satu orang dari tim 2 dari TMT. Sekali. Berhasil dari Naveen. Reflek yang sangat luar biasa dari seorang Naveen di sini. Iya. Menyisakan satu player sepertinya dari tim 2, ada pacar Anya yang masih sembunyi atau lebih memilih untuk ini ya, menghindar dari pertarungan. Iya. Sepertinya sudah diketahui menggunakan langsung siputnya. Ini favorit banget sih untuk vehicle ini, lucu banget sih. Ini kok udah ada skin kura-kura ya? Ini ada di season pas SS1 om. Harus ngumpulin berapa itu om? Di level kok nggak salah 60 atau 50 om. Baru dapat ya? Jadi di season pas S1 ini, SS1 itu banyak skin kendaraan om. Kayak gitu. Dan itu worth it sih untuk teman-teman tuh gacha sih. Udah gacha belum? Udah dong. Udah beli. Udah ya. Iya. Pastinya LNG berhasil dijatuhkan oleh seorang Prime. Dari NBL menggunakan baginya tadi sepertinya terkena spray. Iya. Dari Ultima Baby menggunakan mencoba untuk mencari informasi. Dari Moza ini emang dia memakai legendary card yang scan itu. Karena lebih dapat mengatur ini sih om, apa namanya pola serangan juga om. Karena kalau udah tahu musuh kan keberadaan musuh lebih enak kayak gitu. Iya, karena role dia emang support di sini. Support, iya benar sekali. Biasanya kalau udah pakai itu emang role-nya support. Menyisakan berapa tim lagi kita om? Menyisakan 10 tim di sini. 10 tim. Iya. Oke. Silly Dragon harus dipulangkan di situ. Harus dipulangkan. Iya, iya. Pulang ya. Udah sore dipanggil mama Silly Dragon-nya. Iya. Ini pulang dulu, Nak. Iya. Ya, Ma, pulang. Ya ini jokes bapak-bapak garing ya, guys ya. Aduh. Oke, sepertinya di sini ada tim Legion yang melakukan rotasi menggunakan Mecha Burst ya, guys ya. Ini Mecha Burst yang luar biasa ketahanannya. Jadi anti banting, anti pecah, guys. Gila cara masuknya si Yum boleh-boleh ini. Yoi, masuk menggunakan skill. Yang penting skill dulu, Bos. Maksudnya kristal dulu, Bos. Balapan gitu. Dia tadi. Iya. Oke, dari Legion. Ini Legion DG ya, Om? Yang ini tim Legion. Demigod. Kalau yang ini Legion Demigod. Demigod. Oh iya, DG belakangnya. Oke, Mat Kiyomasa. Ini tim Mat ini apa unik sih, Om? Karena mereka ini sudah sangat terkenal ya, banyak fansnya soalnya Mat ini. Termasuk Berlin sendiri dari 7K itu sangat-sangat ngefans sama Mat Kiyomasa ini. Kiyomasa ini ya. Sama kemarin itu kalau nggak salah dari tim Bang Jeb, kalau nggak salah. Iya, Bang Jeb. Bang Jeb. Dari sektor 7 kalau nggak salah, Om Boy.
Oke, Sektor 7 kali ini nggak ikut. Nggak ikut ya. Ya, kita lihat di sini. Oke, ada tim 17 tampaknya. Ya, sudah melihat dari tim TMT juga nih, perang saudara kah? Bukan ya, ini dari Legion. Iya, Legion. Legion Wafi sudah mengetahui ada TMT di situ. TN Taken. Bulan spray oleh Wafi belum mendapatkan hasil yang maksimal di situ. Oh, nice sekali dari seorang baby. Orang Notel di sini menggunakan LPG mendapatkan 2 orang dari tim Taken. Langsung aja dikeluarkan dari tim Taken oleh tim Legion. Legion. Tim Legion ini kalau boleh perhatikan tadi unik banget ya Om ya. Jadi mereka itu tidak maju langsung berbarengan tapi lebih ke 3-1 sepertinya. Satu orang mencoba untuk memutari kompon, 3 orang itu langsung masuk dari area kanan dan kiri Om. Iya. Ini sepertinya racikan yang dilakukan oleh Om Ewok juga ini sepertinya. Oke, kita lihat di sini dari kedua pemain. Oh, Embris. Nah, udah dipastikan. Memiliki HP yang iya. Flash shoot saja. Sepertinya dilihat dari Legion Demigod di ini sini. Terlalu terburu-buru sih. Iya, terlalu terburu-buru. Ada melakukan flash shoot sepertinya. Nice spray dari seorang Yum di sini. Tapi sayangnya masih ada Welat. Welat di sini harus ini ya, ditabrak. Terculik ditabrak oleh makeup bus tadi sepertinya. Ya, kita lihat ada Alpha. Alpha ini kerasa lah Om. Iya. Ini penggunaan skill yang sangat merepotkan sih Om. Susah sekali ditembusnya ini. Kecuali kita masuk ke dalamnya. Waduh. Aduh. Itu gambar apa, guys? Saya di mana, guys? Itu gambar apa, guys? Oke, sepertinya di sini dari Legion ada Foxtel yang sudah mengetahui keberadaan Matt sepertinya. Apakah langsung di flash shoot? Oh, tidak memilih untuk tumpang enggak, guys? Ayo, naik. Ya, kayak gitu tuh bahasanya tuh. Iya. Oke, belum memberikan damage. Apakah langsung di RPG? Oke, satu orang mendapatkan. Dua orang menggunakan RPG di sini sepertinya. Baby mendapatkan mat apa tuh, Matbian ya? Iya. Matbian kah? Dan NMSD tadi. Ya. Oke, dan langsung diratakan saja, dipulangkan. Sepertinya tim Mat di sini. Sisa oh, satu belum. Sisa kan satu. Kiyomasa. Iya. Kiyomasa. Nah, ini posisinya. Kiyomasa ini sangat sulit ditebak soalnya. Iya. Nah, kan tiba-tiba di sini dia. Kapan-kapannya saja dia berangkat udah sampai ke situ. Ini masih sebuah keajaiban, guys. Sepertinya ada yang menggunakan meta pohon. Pohon adalah aku. Om Ewok. Iya. Santai, nangkring. Kalau kata Om Ren sama Om Berlin itu, saya adalah pohon, pohon adalah saya. Betul. Iya. Ya, sepertinya ada penumpukan beberapa player di area circle, center circle. Iya. Circle ya Om ya. Karena zonanya lebih condong ke ini, ke tengah sepertinya ini. Kalau kita perhatikan. Dan semua player sudah masuk ke dalam, mencoba untuk masuk ke dalam circle. Dan sepertinya di sini sudah ada tim berapa sih? Ya, 12 kan? Dari tim 12 ya. RQX. Yang sudah ada di tengah ya berarti ya mereka ya. Betul. Dan Matt Kiyomasa tadi sepertinya sudah berada di pepohonan Om. Iya. Yeah. Masih mencari. Wow, ini benar-benar di ya. Simpan banget ini mecha ini. Ya, disimpan banget karena mecha ini menjadi senjata yang terampuh untuk di last circle. Betul. Sepertinya Om. Apalagi itu. Ini nampaknya nah, cukup open juga di situ. Iya, cukup open. Selain menjadi tank, dia sangat sulit sekali untuk dihancurkan juga. Heeh.
Ya, sepertinya di sini dari MBL nih meta-meta semua ada di pohon meta. Ya. Iya, meta-meta pohon, guys. Ya, enggak jadi terbang, apakah ngebug? Ya, makasih semuanya masih dalam tahap untuk mencari titik aman karena sudah masuk di circle akhir. Iya. Ada tembakan dari seorang Wafi di sini tapi belum memberikan damage ke player yang ada depannya. Oke, Moza di sini. Di UFO-nya diserang saja menggunakan senjata Flame Racer. Iya. Dan sudah memberikan sedikit damage kepada Moza di sepertinya. Cukup banyak ini dapat point kill-nya dari tim Legion ini, mendapatkan 14 point kill, Mbak. 14 point kill, buset. Cukup banyak ya. God, mendapatkan satu pemain dari tim ini tadi. Ini dari RRQ guys sepertinya. Iya, Pino ya menggunakan mecha di sini. Mecha. Enak banget kalau lihat Pino pakai mecha. Biasanya pakai mecha itu Pino. Oka. Oka. Dari RRQ sendiri masih lengkap jumlah pemainannya om ya, berarti ya. Betul. Astro Boy. Ya, Astro Boy. Tuh kan sakit kan om? Enak sekali. Karena di Mac apa areanya tuh luas dia. Amon berhasil menyunat salah satu pemain dari RRQ tadi. Menyunat nggak tuh? RRQ sebenarnya di sini lebih diuntungkan dengan beberapa misterius item om ya, seperti pedang Sensei ya, kemudian ada ini mecha. Ini seharusnya dari RRQ itu bisa mendapatkan ini victory sih. Iya. Tapi kita juga nggak bisa anggap remeh dari tim yang lain. Betul. Karena mereka juga sama-sama power. Berbahaya sekali dari seorang Wafi. Dengan MK-nya sepertinya di sini. Tim Legion ditembakin saja oleh Amon. Amon ya. Kita lihat dari Legion mencoba untuk masuk ya. Nespray dari seorang Wafi. Dapatkan satu player dari Wafi. Ada Dawan juga terjatuh di situ. Oke, dari Wafi berhasil memulakan tim 7K di sini. Sepertinya 7K harus puas di posisi keberapa tuh? Ke-8 om. Delapan. Ya, zona membanting ke area bagian atas kiri kalau kita perhatikan. Menyisakan kurang lebih 7 atau 6 tim lagi. Ya, satu squad berada di area pohon pepohonan. Oke, ada Amon di sini. Udah melok orang NBL. NBL yang menggunakan siputnya. Tenang banget dia, muternya. Iya. Aduh, sayang sekali. Dapatkan oleh Hura di situ. Dan Fox karena di sini apa namanya sudah dicicil om di mag-nya. Jadi itu pasti kena. Nespray dari seorang Wafi. Sayang sekali. Dari Wafi di sini. Nah, juga di sini. Backup yang sangat baik. Iya. Tapi dia harus jatuh karena zona ini. Padahal dia masih punya banyak medkit di sini. Ya, ada 4 dan 10 bandex. Tapi dari Legion sendiri udah mengumpulkan berapa point kill tuh? 21 om di sini. 21. Iya. Itu luar biasa sih. Oke, meta pohon kah? Ya. Yes. Kalau meta pohon ini sebenarnya lebih diuntungkan kalau misalnya kita punya pedang Sensei Ia itu, om. Iya. Jadi cukup naik paling atas, abis itu diputerin aja, itu pasti dapat. Pohonnya diputerin. Hura terus jatuh oleh Matt Chief dari Legion DG. Nah kalau dari tim X itu gini, kalau ada yang kena tuh pasti langsung di cover
di revive dulu. Dia mereka lebih memilih untuk menyelamatkan rekan timnya terlebih dahulu. Iya. Nice spray. Seorang nice ini. Spray. Dari Legion di lebih aman di komponnya sepertinya. Ada baku tembak di sini. Oh, di situ. Spray dari jarak jauh sepertinya. Iya. Dari murah menggunakan MK harus lihat. Apakah Legion Demigod ini bakal jadi champion lagi nih? Karena mereka masih ada 4 orang, tapi di situ ada RRQ, dari tim RRQX. Iya, RRQ juga masih ada 4 orang. Iya, dan mekanya masih utuh. Dari Legion, dari RRQ Pinoy sudah mengetahui ada 1 orang di atas. Oh, dia sembunyi dengan ininya om, dengan apa? UFO-UFO-nya dia sembunyi. Iya. Dari Wapi. Dari Moza kita lihat di sini. Oh, oke, okay, sayang sekali. Alpha berhasil menjatuhkan seorang Moza. Sudah mencoba untuk bertahan, namun tidak dapat bertahan juga enak. Dari kepuran. Enak sekali dari posisi Demigod ini. Dia berada di, iya, di rumah jamur. Tapi PR-nya mereka akan terhimpit oleh zona yang sudah mulai mengecil om. Iya. Kayak gitu. Ini empat-empatnya ini kalau ada RPG nyasar 2 biji gitu langsung meledak. Iya benar. Dan PR-nya itu. Dan tapi kalau kita perhatikan dari Emrys di sini dari DG itu sudah menyimpan RPG-nya sepertinya. Oke, untuk ada RPG mempersiapkan. Kemudian. Oke, cuma Emrys ya. Emrys doang. Baku hantam. Langsung ditembakkan di sana sepertinya Muza sudah terkenal satu tembakan. Iya. Dan Legion DG di sini mencoba untuk mengambil posisi terlebih dahulu masuk ke dalam circle karena sudah sangat menghimpit. Namun di sini ada Pinoy seorang diri mencoba untuk menahan dari Legion Matrix. Apakah okay. Dari langsung saja ditumbangkan di sini. Ditumbangkan. Nice sekali Demigod, luar biasa penampilan yang sangat apik. Demigod berhasil memulangkan kill. Berapa yang 8 13 11 12. Hah? 13 om. Enggak. 13 ya, 13 iya, ya. Iya, 13. 11 12 13. Kemudian siap, ada LKX mendapatkan 4 point kill. Aduh, hilang. Ya pokoknya itulah. Oke, okay. Congrats untuk Demigod yang masih mempertahankan championnya dari match 1 sampai match 2. Betul. Oke. Okay. Luar biasa ya. Jadi luar mereka itu sekali. Dari Demigod itu satu-satu gitu om keluarnya, nggak mau berbarengan. Betul. Kayak mereka gitu. Ini apa main sabar gitu sampai semuanya udah aman. Iya, karena tadi si siapa yang dari RRQ Huza ya, Huza tuh udah terpancing duluan. Iya. Jadi satu player dari Demigod ini naik ke atas terlebih dahulu untuk memancing player RRQ untuk membuka badan. Kemudian dari teman-teman dari Demigod yang sudah siap di dalam kompon rumah jamur itu memberikan damage kepada player dari RRQ. Sehingga dari jumlah player sendiri RRQ tidak diuntungkan untuk berhadapan dengan Demigod. Oke, nice sekali sih strateginya. Ini pasti dari Papa Foxtel sih. Enggak dong. Dari Papa Foxtel ya guys ya. Demigod. Congrats untuk Demigod ya kan. Buat teman-teman jangan lupa tetap semangat lagi latihannya karena latihan ini merupakan salah satu kunci untuk kalian bisa meraih juara juga untuk di turnamen-turnamen yang akan sebentar lagi mungkin hadir ya di hadapan kita semua karena banyak sih kelihatannya. Iya. Gitu, rame om yang ngechat di ini spam chat kita di Nimo TV. Rame ya. Tapi rata-rata menyemangatin ayangnya om.
Ya, untuk viewers Voxel Gaming, jangan lupa di subscribe channel YouTube Voxel Gaming guys, di Voxel Game TV, kayak gitu guys. Karena di YouTube Voxel Gaming itu akan tertera video-video ya rematch ataupun re-upload ya, re-upload dari Nemo TV guys. Gitu. Kita tunggu dari panitia untuk game ketiga ya. Yap. Game ketiga seharusnya di map Rainbow Island. Betul. Yang mana map ini merupakan map barbar saat ini yang ada di apa metanya Sousa Gaming kita. Oke, buat teman-teman sekali lagi jangan lupa di share. Iya. Terus komen aja enggak apa-apa, komen apapun. Penting enggak penting gitu. Karena komen itu bakal jadi repot gua di Nemo TV. Yap, benar sekali. Komen aja, guys. Ketik A, ke B, C gitu. Ya, D. Tapi kalau jangan A, Om. Karena kalau A itu pasti nanti ditambah minus, minus A yang. Waduh. Ngeri guys ya. Minus ayang. Minus satu ayang. Soalnya teman-teman player Islandernya Sousa Gaming ini rata-rata kebanyakan minus satu ayang. Betul. Minus satu CP. Kayak gitu. Betul apa betul? Ngeri ya guys ya. Minus satu ayang. Apakah Demigod berhasil untuk mengeksekusi semua victory pada hari ini? Gila sih. Itu dalam hatinya Om Foxtel tuh dalam hati, mantep nih timnya. Kayak gitu. Cuman gak diliatin guys, gak diliatin. Lebih fokus aja dia. Demigod, gila. Demigod ya. Demigod ini bersinar itu setelah apa dunia game kemarin sih kalau perhatikan. Betul. Mulai apa performanya tuh benar-benar stabil tuh di fase qualifier sampai final qualifier. Kayak gitu. Itu luar biasa. Apalagi mereka udah berhasil back to back champion, itu luar biasa. Kayak gitu. Cuman sayangnya belum dapat rezekinya aja sih, iya. Fortunanya belum berpihak. Karena kemarin itu mungkin ada kendala juga Om ya, di match pertama sama match terakhir di hari ketiga itu Terpental bener. Iya, karena berpengaruh sih Om, karena jumlahnya kan 4. Kalau 3 itu udah benar-benar pincang sih. Kalau untuk di Sousa Gaming ini. Benar-benar ngaruh banget. Thank you Evan dari film Proven. Tadi ada Queen Beef juga ya, nggak tahu dia masih nonton apa enggak. Terus ada Bian Gaming, Jawa Penat, Lavi, ada Anon, sorry ya belum disebut semuanya. Terima kasih banyak. Terima
Jangan lupa buat teman-teman viewersnya Voxel Gaming dimanapun berada, tetap yang pertama jaga kesehatan, ya kan, di musim seperti ini tetap menggunakan apa, menerapkan protokol kesehatan kita, menggunakan masker dan lain-lain. Yang lagi berdekat-dekatan sama ayangnya tolong digeser 1 meter. Jaraknya 1 meter. Yang LDR-an nasib ya, mohon maaf. Itu udah, kalau LDR-an sih nggak perlu jaga jarak om, udah terjaga jaraknya. Iya. Tapi hatinya tetap, tapi hatinya tetap satu om. Cie yang LDR-an. Cie yang LDR-an. Oke. Oh boleh, boleh ini om ya sambil ngudut boleh. Ya om ya. Di live gue itu bebas om ya. Yang oh, gitu. bukan acara yang resmi gitu kayak SMID kan final kemarin kan, aduh gue agak suka gitu. Santai aja om. Betul sih. Gitu. Oh gitu, oke okay, oke. Okay. Yang penting bukan. Soalnya om boleh tadi. Oh ya, yeah, I know. Yang ngeri kan. Yeah. Persamaan dari ngeri. Ngeri. Oh iya. Yeah. Ngeri. Ya yang lain pada enggak tahu tuh, aduh sian ya. Di pokoknya yang di gambar di live gua santai sambil rakaan gitu kan. Ya. Oh gitu. Oke. Okay. Karena ya kalian tahu ya kita bapak-bapak itu tanpa rokok, aduh aneh banget rasanya. Iya. Eh emang Om Foxtel udah bawa bapak? Belum maksudnya. Oh, belum ya. Cuma ya udah umurnya umur bapak-bapak sebenarnya. Eh tapi kan sebentar lagi kan. Belum kepikiran sih Om. Waduh. Jodohnya masih jauh. Oh. Tuh guys, buat teman-teman yang minus satu ayang silakan hubungin Om Ewok. Ya, main 5 CP yuk. -5 CP. CP itu kontak person ya, Om ya. Kontak person ya. Nanti gua ngomong gini nanti apa? Gayangnya kok Om Ewok marah lagi. Jadi gua plesetin ke minus 5 CP itu kontak person. Oke, bentar lagi kah kita akan mulai? Jam berapa tadi kita akan mulai, Om? Oh ya, sebelumnya Om Ewok, nanti kalau jam 5 lewat 10 tiba-tiba Om Boy foreclose, itu internet wifi kantor apa mati ya. Okay. Mohon maaf sebelumnya. Nah, dan untuk masuk lagi ke Discord tuh agak lama sih. Jadi nanti Om Ewok lanjutin aja. Ya gitu, gak apa-apa. Gila. Apa tuh? Wih. Gila, makasih banyak. Kekira. Yo, ngekip. Apa om? Ada apa om? Enggak, ini dari pihak Genesis Dogma mau kirim makanan kayaknya. Wih, mantap. Terima kasih Genesis Dogma. Thank you ya buat Genesis Dogma. Iya, semoga rezekinya makin bertambah. Amin, ya kan? Amin. Dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang benar-benar dapat di apa bermanfaat bagi ya, teman-teman atau Islander sosa gaming kita tercinta guys. Oku maju cinta. Yo, yang belum follow Instagramnya Genesis Dogma guys, silakan follow di Instagramnya. Kalau nggak salah namanya itu, bentar Om Boy lihat ya. Genesis Dogma. Om Boy udah ini sih. Ya Genesis Dogma guys. GD. Nah ini kalau lihat dari layar kaca nih, kelihatan nggak? Nah itu GD. Ya, nih Om Boy ikut ya.
Ya, jangan okay, lupa di follow. Follow Genesis Dogma, guys. Masalah player Genesis Dogma ini rata-rata juga ada yang streamer, Om ya. Kayak Fadlan. Iya, Fadlan streamer. Fadlan itu streamer. Oke. Okay. Teman-teman yang masih stay tune di Nimo TV-nya Om Foxtel Gaming kita, jangan lupa subscribe channel Foxtel Gaming di dengan nama Foxtel Game TV, guys, ya. Di YouTube Foxtel Gaming, guys. Karena di sana akan ada re-upload untuk kegiatan-kegiatan atau live stream yang diadakan oleh Foxtel Gaming di Nimo. Betul. Kayak gitu, guys. Ini karena dari Nimo itu gua baru level berapa 21 kayaknya, itu baru bisa hot selama 15 hari. Dan mohon maaf, gue baru kepikiran sekarang buat bikin channel akun YouTube buat backup semua replay. Kemarin gak ada kepikiran gitu kan. Padahal banyak banget dari yang kemarin tuh, bener-bener padat. Seminggu itu pernah gue gak ada libur, Om. Jadi setiap hari itu nge-live-in kayak gitu. Makanya sayang banget, dan untungnya untuk yang replay Grand Final SMID kemarin itu masih ada gitu. Jadi gua unduh dari Nimo, langsung gua edit, gua upload gitu. Jadi masih aman lah untuk yang kemarin. Siap. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tuh dukung Om Foxel kita, ya kan? Karena beliau juga sudah memberikan sedianya waktunya untuk teman-teman bisa latihan, guys, kayak gitu. Iya, buat evaluasi support dari, gitu. Benar, evaluasi. Karena support teman-teman itu sangat berarti juga buat kita-kita para influencer, kayak gitu, guys. Iya. Oke. Dan kalau ada kritik atau saran dari kalian, silahkan dikirim. Kalau ada yang punya kontak WA personal gue, bisa lewat personal. Kalau nggak ada ya bisa lewat Instagram Wahyu Lafat. Ada di deskripsi live ini, ada itu Instagram gue. Nanti kapan-kapan bagaimana kalau kita buat reaction, Om? Wah, boleh itu. Kita nge-react mungkin video-video atau konten-konten dari TikTok kah atau dari Nimo kah, dikirim ke Foxel Gaming, ya kan, nanti kita react tuh. Betul, ide yang bagus itu. Nah, tapi ini ala-ala badut-badutnya Sosa Gaming ya, guys, ya. Yeah. Bukan pro player. Yang gitu. Lucu-lucu, kalau kalian yang tahu konten lucu gitu bisa kirim ke, bisa kalau lewat TikTok, ada gua punya TikTok foxstyle.gg. Instagram ada Instagram gua personal, atau bisa melalui Omboy juga bisa. Omboy Gaming. Yep. Di TikTok juga Omboy Gaming kalau nggak salah ya. Iya, Omboy Gaming. Nanti kita coba pull dulu, nanti kita buatkan episode react. Berarti Foxtel dan Omboy react. Iya. Wah, gitu. Jadi program baru nih. Jadi program baru kita. Boleh, Om ya? Boleh. Itu emang sebenarnya Omboy itu pengen nyepil itu emang dari kemarin kayak gitu. Karena Omboy itu punya banyak program, ya kan, cuma Omboy belum bisa ibaratnya merilisnya lah, kayak gitu, Om. Kirim, guys, nanti bisa langsung ke Instagramnya Omboy juga bisa, di omboy.gaming, atau nanti bisa langsung ke Om Foxtel kita, kayak gitu, yang funny-funny kayak gitu, ala-ala apa namanya, reaction ala-ala badutnya Sosa Gaming, kayak gitu. Soalnya kalau gue ngeriak orang yang pro itu, waduh, insecure, Om. Iya, benar, Om. Insecure banget sih, Om. Ya kan, kalau kita nih kan udahlah kalau nembak itu aim-nya kanan kiri, atas bawah, ya kan. Kalau pro player kan aim-nya lurus gitu, kan? Kenceng gitu. Kenceng. Kadang kalau flash shoot tuh bukan ke arah lawan, Om. Kebalik malah gitu. Oh iya. Kalau Om Boy yang kenok tanahnya, Om. Tanahnya yang kenok. Kayak kemarin tuh main sama Berlin, kenok. Dimek katanya, udah hit parah. Rupanya tanahnya yang parah hitnya, kacau sih. Aduh. Kayak gitu, guys. Emang tuh Om Berlin kita tuh susah
kadang suka bohongin om-om. Kualat nanti deh. Ya kan mumpung Om Beren enggak apa ini belum nonton kita kan. Ya gitu. Om Beren kalau nonton mohon maaf ya Om. Om gue omongin Om. Kegibah nih barang Om Voxel di sini. Eh udah masuk belum? Buat tim dari Genesis Dogma, terima kasih atas kepercayaannya untuk Voxel Gaming ngadain untuk membawakan kegiatan scrim daily dari Genesis Dogma ya guys ya. Dan di sini Om Boy juga terima kasih udah diberi kesempatan sama Om Voxtel untuk menemani walaupun keser amatiran. Enggak dong. Ya gitu kan. Kita sama-sama belajar. Iya. Ini jam berapa nih? Nanti kalau jam 5 lewat 10 apa Om Boy tiba-tiba force close, maaf Om Foxtel, yep. Wifi-nya mati. Kayak kita nanti silakan lanjutkan aja enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa Om. Okay. Terima kasih banyak soalnya, yang ditemenin ini. Siap, nanti kapan-kapan kalau emang perlu ada teman, misalnya ini info aja Om. Kalau Om Boy lagi free, nanti Om Boy temenin. Yep, Om Boy. Soalnya Om Boy juga pengen belajar-belajar aja sih. Kayak gitu. Biasanya kalau apa nge-cash sendiri tuh pusing. Sama. Nge-cash iya, sendiri habis tuh ada bahan, apa gitu. Iya, ngelihat-ngelihat lagi nyari-nyari itu agak susah. Kayak gitu. Dulu Om Boy kan pertama-tama tuh apa ngadain scrim gitu kan di YouTube tuh pusing enggak kita nganuin kursornya, ngatur-ngatur ininya belum lagi bicara lagi sama audiens gitu kan. Ini lagi kerja Om. Iya tadi kan sebenarnya ini jadwal kerja cuman lagi istirahat karena lagi demam kan. Ini lagi demam sebenarnya. Kecapean 2 hari ini udah nungging udah demam meriang-meriang gitu. Ya, get well soon, Om. Merindukan kasih sayang. Wow. Yoi siap. Wow. Merindukan kasih sayang guys. Ya nasib apa sama istri jauh kan. Eh jadi curhat curcol Oke, menunggu ke match ketiga atau final match pada daily scrim dari Genesis Dogma pada hari ini. Ya kan, buat teman-teman tetap semangat untuk latihannya karena tiada apa ya, usaha mengkhianati hasil, guys. Kayak gitu. Semakin kita berusaha, hasil itu pasti akan datang dengan sendirinya. Iya, betul. Karena semua itu enggak bisa instan. Yap, benar sekali. Cuma mie goreng doang yang bisa instan. Siap Bapak. Oke, mie instan yang bisa instan guys. Karena di mana-mana tidak ada yang namanya sempurna ya. Karena sempurna itu hanya rokok sempurna saja. Betul. Guys. Waduh batuk. Sorry nguap. Aduh. Nahan tertawa jadi batuk tadi. Aduh. So guys, kalau dari Legion sendiri sering ngadain scrim juga Om ya, berarti Om ya, kalau gitu. Entar dong. Karena Om perhatikan tuh ada dari Legion kadang ngadain, khususnya ladies juga. Yang setiap hari apa tuh Om? Selasa ya? Kalau ladies kemarin hari apa sih? Hari. Kalau kemarin Kamis. Ya kemungkinan kalau nggak Selasa ya Kamis nanti lah. Buat teman-teman ladies silakan. Ladies ya, untuk ladies.
gue bener-bener support untuk Scream Ladies ini, karena yang Scream kayak Mix gitu kan udah banyak banget yang pegang, apalagi ada dari Gary itu ngadain Fastor gitu. Gary salut ya, Me. Jadi gue ambil dari skema Ladies ini untuk bikin-bikin Scream. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang Ladies, nanti bakal diinfoin ya. Ingat aja kalau nggak hari Selasa ya Kamis gitu. Ya buat teman-teman tuh yang Ladies bisa langsung join nanti untuk Scream by Legion untuk Ladies guys. Jangan lupa mungkin informasinya bisa dapat di mana nih Om? Di bisa Instagram di kah? Instagram gitu. Tapi kadang udah di grup-grup mabar juga sih Om. Karena grup mabar kita ya. Untuk Scream Ladies itu gua bisa mentokin sampai 25 tim. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan gitu. Lumayan tuh, udah mentok sekali 25 tim. Oke, apakah sudah masuk semua para player-player kita? Banyak kali obatnya nih ha, sampai segini. Gila, ntar om, gue sambil. Aman om, enjoy. Sambil dicek aja dulu. Thank you.
Ya, match terakhir di Scrim sore hari ini sudah dimulai ya, teman-teman. Oke, ini final match di hari ini dari Genesis Dogma. Untuk mapnya adalah Rainbow Island. Rainbow Island. Iya. Di mana match pertama tadi sudah di, kita sudah mendapatkan 3 tim terbaik. Dari yang terbaik yaitu ada Legion Demigod untuk juara 1, juara 2-nya ada RPI. Betul. Ya RPI ya tadi ya. Kemudian ada Legion apa satu lagi itu? Omewa. Di match kedua ada Legion Demigod lagi yang berhasil mempertahankan tahta mereka sebagai seorang champion ya di apa namanya Scrim Daily pada hari ini. Betul sekali. Kemudian di apa namanya stack kedua ada siapa tadi di match kedua tadi? Match kedua ada stack keduanya sama ya pokoknya gitulah. Pokoknya gitulah. Soalnya lupa ya guys ya. Enggak dicatat tadi. Aduh. RRQ LRQ X. Iya, RRQ X. Nanti soalnya Om Boy nanti diomongin sama si Deroy. Om Boy kok nama tim gua enggak disebut kayak gitu ya. Oke, sebentar lagi pesawat atau kereta kita akan berangkat mengudara guys ya. Jadi Om Boy juga sini bingung ya. Ini kereta atau pesawat gitu kan terbang ke langit. Kayak gitu. Ya, ini dia match ketiga hari ini. Oke. Dan kalau kita perhatikan di sini zona pesawat berada di tengah-tengah ya guys ya. Iya. Dari apa namanya bed house menuju ke mana nih namanya? Enggak kelihatan Om Boy. Pokoknya di dekat Wickland. Di ujung betul. Nah, kayak gitu. Jadi membentang antara Nori dan Rainbow Island dan pastinya di sini akan mempermudah bagi tim-tim yang masuk ke dalam posisi kompon mereka yang berada di antara Rainbow dan Nori. Ini akan sangat-sangat mempermudah bagi mereka. Betul. Untuk menggapai terlebih dahulu. Yap. Sebenarnya di sini ada ini 4K ya. Oh, ada baku tembak sepertinya tadi kalau kita perhatikan di area kapal. Dan kalau kita melihat di view di area Rainbow Island di sini cukup ramai. Tembakan yang sangat baik. No scope. Langsung saja dipulangkan. Pulang dulu sana lagi. Oke, RRQ di sini. Karena RRQ ini memang markasnya di area Rainbow ya. Iya. Kalau kita perhatikan. Oke, berhadapan dengan Amon seorang ini. Menyisakan Amon seorang. Iya, dari GD untuk mencoba mencuri ini kompon dari Gibson dari RRQ. RRQ. Black Mamba di situ. Commit post. Sepertinya Black Mamba mencoba mencari. Sudah mengetahui informasi. Sekali. Benar sekali menggunakan vektor Amon di sini. Berhasil mengenokkan Black Mamba. Backup yang sangat apik dari seorang Double Dev. Iya, yeah, betul menggunakan sekali. Menggunakan P19 di sini. Betul. Ya, tapi Double Dev kenapa menggunakan apa namanya? Warna hitam ya kulitnya ya. Iya kan? Ya, apapun itu biarkan saja. Mungkin dia lagi senang. Iya. Tapi kalau kita perhatikan di sini tim GD ini apa tidak sendiri, Om? Karena sebenarnya bakal ada satu tim lagi yang mendekat. Apakah benar? Ya, di area kapal. Ya, kita lihat perhatikan di sini RPI. Wih, nih ada TNT Finbih ternyata yang ikut. Yap, RPI Chase. Mencoba untuk masuk ke dalam area bagian bawah karena sudah mengetahui di sini berhadapan satu versus satu antara Ultima menggunakan AKM berhasil nice mendapatkan damage. Yap, nice spray. Ada backup bantuan dari Ultima. Ya, mencoba untuk mengulur atau memberikan tempo di sini. Sudah mengetahui. Malah terjatuh. Nice try dari Ultima Wallet tadi. Ya, tapi nampaknya di sini RPI
ada third harus party pincang, om. Iya. Iya, harus pincang juga. Dari TNT Titan di sini. Jadi orang ketiga. Ya, Uchiha sepertinya jatuh di sini. Oleh Arsen. Oleh Arsen, langsung di secure point saja. Dan zona kembali kita perhatikan membentang ke area atau melempar ke arah bagian atas ya guys ya, dekat dengan kota Roti. Betul. Dan kawan-kawannya. Oke, ramai sekali di sini dari kompon 7K. Ada ya, 4. Is good ini kalau nggak salah Berlin. Oh iya benar Berlin. Aduh, ya, Berlin 7K harus ulang ya. 7K harus apa ya, ibaratnya puas di posisi ke 15 sepertinya. Iya. Ya, tim-tim besar sepertinya di sini sudah mulai berguguran. Iya, betul sekali Om Pan. Masih Ultima Wafi, baby. Percobaan spray Wafi di sini. Wafi. Menggunakan EBZ-nya. Yap. Di area Black Salt ya, kalau nggak salah. Ya, Nespali move on dari seorang Wafi. Reflek yang sangat apik oleh seorang Wafi di sini. Berayun-ayun sepertinya. Mencoba untuk memulihkan HP yang sudah sangat low. Di sini Foxtail mencoba untuk mengambil kompon bagian atas atau vision dari bagian atas. Iya. Terus NMSB di situ. Iya. Yep. Menyisakan satu orang dari tim 13. 13 atau 19 sih? 15 atau 15? 13, Om. 13. Iya. Ya, di sini Legion Wafi apakah terburu-buru karena HP yang dimiliki sangat-sangat tipis. Oke, nice sekali dari Bibisa. Dari baby. Dari Notel maksudnya. Ya, Notel. Notel dan Bibisa. Iya, oke deh. Yap. Masih bersebelahan sepertinya di sini. Iya, dari Slin dengan aduh, Slin ini kayaknya DC. Oh, nge-lag. Iya, DC. Nge-lag. Oke. Apakah sudah mengetahui akan hadirnya beberapa player di oke, kita kembali. Oke. Kita siapa? Om Boy harus pamit karena internetnya terputus jam 5 lebih 10 tepat ya. Gua sendiri di sini. Masih Black Mamba di sini. Ada Low Dev. Padlan. Ada Feeling Good. Ada spray tadi dari sisi kiri. Di mana boost dari Nese sangat-sangat terkena damage banyak ya. Oke. Masih mencoba untuk menabrak, nampaknya bisnya harus terbakar di sini. Masih Kaelin. Sisa Navin seorang di sini. Oke, item misterius sudah nampak nampaknya dari Legion Demigod. Kali ini mendapatkan Silly Dragon dan Excalibur nampak. Dua item misterius yang cukup imba ya ini. Dari sisi bawah. Karena Shupinik harus dipulangkan oleh Presiden Mojo sendirian di situ.
dari match pertama tadi Presiden Mujo ini kualitas permainnya cukup bagus. Dari sisi atas kita lihat ya, Legion tim Atsuek melawan NBLFT. Nampaknya dari Legion tim Atsuek tersisa satu orang, yaitu Zenboy. Dia harus menarik mundur dan cuma mendapatkan satu koin dari teman-temannya. Kita mencoba untuk mencari-cari lagi ya untuk peperangan yang lebih menarik. Di sini ada tim Taken mendapatkan UFO, ada KG1 Berry yang juga mendapatkan UFO di sini. Ada balapan liar ya, UFO ajar UFO. Tapi nampaknya dari ini, dari tim Taken ini sangat jauh sekali dari posisi teman-teman. Keren sekali. Di sisi ini tuh dari tim 16 melawan tim 4 dengan RBNNB dengan JTBN1. TNT Queen B. Queen B mendapatkan 2 poin kill. Queen B ini berarti yang pakai siapa ya? Oh. JTBN1 berhasil menjatuhkan pemain, salah satu pemain dari RBNNB. Dua pemain dari RBNNB harus terjatuh. Ada Amor di sini. Kita lihat Nespre dari Armode. Amor di, sorry. Langsung aja dipulangkan dari tim JTBN1. Dan match pertandingan kali ini dimenangkan oleh RBNNB. Yos, Nespray menggunakan UMP di situ. Berhasil menjatuhkan Berry dari KG1. Masih sengit sekali di sini dari TNT Taken melawan KG1. Nespray menggunakan IK 12. Spray dari NBL FT dari menggunakan WK berhasil menjatuhkan satu pemain. Ini masih rame banget ya di sini. Gue belum bisa ganti ini. Dan akhirnya Prime mendapatkan dua orang dari yang tim NBL tadi. Open sekali dari Low Dev. Mat mendapatkan satu kill menggunakan Shuli Dragon gitu. Kita lihat seorang Alpha. Nice sekali movement dari seorang Mat tadi. Oh, kayaknya belum menghasilkan ini. Emrys, masih Emrys berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari tim LBNNB. Nice sekali movement dari seorang Emrys berhasil menjatuhkan satu pemain lagi dari LBNNB.
Elliot Alpha masih mencari. Oke, target udah diketemu, udah ditemukan ya. Ya Amur di situ. Dan di sini Yum berhasil di revive. Dari tim Legion Demigod mendapatkan total point kill 3 ya, teman-teman. Oh, nampaknya dari tim Legion mendapatkan Mika di sini dan menguasai area dari Battle Mountain. Moldev masih menjatuhkan satu pemain, tapi nampaknya juga harus tumbang di situ. Ada Black Mamba, Killing Good, percobaan revive terhadap. Oh, oke, okay. Tak ada backup di situ dari sisi belakang. Nampaknya dari GD Team One harus pulang ya. Dan battle kali ini dimenangkan oleh NFT. Tapi nampaknya ada third party dari TMT Tekken. Lan spray oleh Arsene. Belum mendapatkan hasil, masih Arsene di sini. Oh, nampaknya Fearless berhasil mengejar ya tadi. Tapi posisi UFO di sini udah sangat-sangat terbakar. Tersisa sedikit. Masih Fearless. Lagi-lagi. Oke. Okay. Belum nampaknya. Kita lihat dari Null ke sini. Oke. Okay. Nampaknya Null harus dipulangkan oleh Arsen. Ada third party lagi nih dari Legion Demigod. Benar-benar kewalahan dari. Oke, okay, miss. Dari seorang Embrace. Omat ternyata yang pakai tadi. Masih mencari dari Demigod ya. Dan dari RBN Amor di masih ini. Masih belum pindah dari tim Legion, ada di Battle Mountain. Tersisa 7 tim ya. Aduh, dari Yoma ini harus disconnect ternyata. Tadi ada suara mecha ya, Moza kayaknya pakai mecha. Nah, kita lihat di sini Moza menggunakan mecha. Masih menghold posisi dari masing-masing tim. Ada spray ya nampaknya di situ. Dan kondisi UFO udah sangat-sangat ini ya, apa namanya, terbakar. Dan lagi-lagi Amorde berhasil menjatuhkan Embrace disitu. Tapi nampaknya Embrace bisa di revive nih. Satu medkit, dua first aid cukuplah untuk menghold zona ya. Tapi nampaknya di depan udah ada dari tim Tekken tadi.
Oke, Amorde harus dipulangkan oleh Emrys tadi. Oke, miss, lagi-lagi miss dari seorang Matt. Penggunaan sensor radar kali ini. Kita lihat. Oh, terburu-buru untuk membuka ini, Yum. Kehidupan Mojo harus tumbang dengan nafas naga di situ. Dikejar oleh seorang Matt, tidak nampaknya. Kenapa miss ya? Aduh, Matt. Cukup berbahaya di sini. Posisinya sangat kelok sekali dari beberapa arah. Dan banyak sekali tembakan ada dari tim Tekken, dari tim 14, RVI. Oke, mereka harus. Oh, menemukan seorang Cheese di sini. Queen B, berhasil menjatuhkan Slin. Langsung aja di secure point oleh Queen B ya. Kita lihat Prem. Yes, mencoba untuk turun dari UFO, tapi nampaknya movement dari Queen Bee ini cukup baik sekali nih. Sangat berbahaya dari Queen Bee, dan akhirnya dari tim TY harus dipulangkan ya. Sisa 3 tim di sini, dari tim Legion Demigod dan tim Tekken. Ada Yos mencoba untuk fly shoot terhadap Alpha harus dijatuhkan oleh Harrison di situ. Nampaknya bisa di revive ya ini. Lagi-lagi penggunaan Legion dari radar. Gue lupa nama legendarinya apa kartunya. Yang jelas radar ya. Bisa mengetahui posisi musuh meskipun di dalam rumah. Ada Yum yang mungkin tidak mengetahui ada posisi dari tim Tekken di situ ya. Oke, ada Prem di belakang nampaknya terburu-buru dari seorang Yum. Apa? Oke, ini sangat sengit sekali di sini. Nice sekali dari seorang Alpha. Oke. Iya. Congratulations buat tim Legend mendapatkan total point kill 11 di urutan pertama. Di urutan kedua disusul oleh Legend Demigod dengan total point kill 4. Kemudian di posisi ketiga ada tim Tekken dengan Oke, buat teman-teman, terima kasih udah join, bergabung di sini untuk menikmati 3 match scrim dari Genesis Dogma. Dan terima kasih buat Genesis Dogma udah memilih gua untuk menayangkan scrim pada hari ini. Dan jangan lupa ya buat teman-teman untuk jadwal scrim dari Genesis Dogma itu setiap hari Senin dan Jumat. Untuk jadwalnya itu menyesuaikan dengan jadwal gua gitu. Bisa sore ataupun malam. Tuh, kalau sore jam 3, kalau malam jam setelah jam 7 biasanya. 7.10, 7.30 gitu.
kalau ada yang tanya kan boleh ditanyakan ya. Nanti gua mungkin kemungkinan off stream itu jam 17.35. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, gue off sekarang ya. Thank you buat teman-teman yang udah join, udah share, udah follow tadi. Ada berapa ini? 7 follower baru. Makasih banyak. See you next stream. Kemungkinan untuk besok hari Sabtu, gue nggak ada jadwal. Senin, Minggu belum ada, Sabtu Minggu masih kosong. Jadi kalau ada yang mau pengen ngadain scrim atau turnamen, bisa kontak ke WA personal gue atau lewat Instagram. Insya Allah gue bisa bantu buat nayangin scrim atau turn dari kalian ya. Sabtu Minggu masih kosong, Senin udah ada Genesis Dogma, Selasa masih kosong, Rabu kosong, Kamis nanti ada kemungkinan, kalau enggak Selasa ya Kamis dari Legion Scream Ladies. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow dulu. Dan untuk replay nanti bakalan gua upload ke channel YouTube pribadi gua, Foxtel Game TV. Kalian bisa lihat di situ udah ada sekitar ada 5 video, baru 5 video. Udah gua change ke public semua, bisa dinikmatin ya untuk video-videonya. Itu sudah gua edit, jadi enggak terlalu panjang sih. Itu untuk beberapa skin caster udah gua cut, udah gua stream karena kena copyright kemarin. Jadi cuma gameplay doang. Ya sekali lagi thank you. Terima kasih banyak buat teman-teman. Ah, kok layar hitam ya? Emang layar hitam? Emang layarnya hitam? Bohong lu bang, buset, ada itu, gua cek. Oke, kayaknya gua harus potong brewok nih, udah panjang banget. Oke, thank you buat teman-teman. See you next stream. Selamat sore. Selamat beristirahat.